tepat di hari pertama pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan secara serentak, Ormas Benteng Bogoraya Peduli Kasih Zona 3, Rabu 15 April 2020 membagikan masker gratis kepada para pedagang di Pasar Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya para pedagang, pengunjung yang berbelanja di Pasar Caringin menjadi target pembagian masker yang dilakukan secara belusukan oleh beberapa anggota BBR Peduli Kasih Zona 3 yang dipimpin langsung Ketua Rescue BBR Zona 3 Nani Rohaini. Bunda Nani, sapaan sehari-hari Ketua Rescue BBR Zona 3 ini, mengatakan kegiatan pembagian masker ini sebelumnya tidak direncanakan. Ini spontanitas anggota BBR Zona 3 yang begitu peduli melihat para pedagang di Pasar Caringin masih banyak yang tidak memakai masker. Untuk acara pembagian masker yang kami lakukan untuk wilayah dari Pasar Caringin, itu adalah hal yang dilakukan secara spontanitas, yang mana kami dari BBR berinisiatif yang tidak harus memerlukan banyak personil dan juga dengan waktu yang singkat. Apapun yang bisa kami lakukan untuk kemaslahatan orang banyak, kami akan lakukan. Untuk itu, tadi kami secara spontan membagikan masker untuk wilayah Pasar Caringin ini. Bunda Nani berharap mudah-mudahan dengan pembagian masker dari BBR Peduli Kasih Zona 3 ini dapat bermanfaat bagi para pedagang maupun pengunjung yang belanja di Pasar Caringin. Dan semoga dengan setiap hari menggunakan masker dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Palapati News mengabarkan dari Pasar Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.